Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala nabiyil mursalin wa ba'du. Para pemirsa dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, izinkanlah kami mewakili dari pimpinan dan keluarga besar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Saya Aris Munandar bermaksud untuk menghaturkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, taqabbal sa'ira a'malina wa saliha a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan di tahun 1439 Hijriah ini kita semua diterima seluruh amal-amalnya dan kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan karunia yang terbaik dalam kehidupan kita berupa ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang kita hadapi ini yaitu bulan Syawal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana dalam hadisnya yang sahih, man shoma ramadanan summa adba'ahu sittan min Syawal fadzalika siyamud dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sesungguhnya ia telah berpuasa pada sepanjang tahunnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.